Eropa hadapi kiamat baru, deindustrialisasi. Eropa dihadapkan pada ancaman deindustrialisasi. Hal ini diakibatkan oleh krisis energi yang membelit wilayah itu pasca perang Rusia-Ukraina. Ekonom menyebut meski telah mengamankan suplai pengganti pasokan Rusia dari Amerika Serikat, beberapa perusahaan di benua biru tetap memutuskan untuk menutup operasinya. Pasalnya, harga bahan bakar dari negeri paman Sam masih cukup tinggi. Banyak perusahaan baru saja berhenti berproduksi. Mereka sebenarnya menuju kehancuran. Itu bisa menyebabkan Eropa mengalami deindustrialisasi dengan sangat cepat. Demikian paparan anggota Dewan Manajemen di Utilitas E.ON Patrick Lammers. Zona euro bulan ini mencapai level terlemahnya sejak Mei 2020. Ini sebagai salah satu tanda Eropa sedang menuju resesi. Badan Energi Internasional memperkirakan permintaan gas industri Eropa turun 25% pada kuartal ketiga dari tahun sebelumnya. Analis mengatakan penutupan yang meluas akan menyertai penurunan karena keuntungan efisiensi saja tidak akan menghasilkan penghematan untuk terus beroperasi. Sejauh ini Eropa telah mengalihkan produksi ke lokasi dengan tenaga kerja yang lebih murah dan biaya lain yang lebih rendah selama beberapa dekade. Namun krisis energi tetap akan mempercepat eksodus keluar dari benua itu. Jika harga energi tetap begitu tinggi sehingga bagian dari industri Eropa menjadi tidak kompetitif secara struktural, pabrik akan tutup dan pindah ke Amerika Serikat di mana ada banyak energi serpih yang murah. Hal ini mulai terlihat pada industri logam. Angka perdagangan yang dikumpulkan oleh Reuters menunjukkan ada 9 pabrik peleburan seng di blok tersebut telah memotong atau menghentikan produksi mereka. Pasokan digantikan oleh impor dari China, Kazakhstan, Turki, dan Rusia. Merujuk data Refinitiv, PMI manufaktur Eropa di Oktober tercatat 46,6. PMI di bawah 50 berarti kontraksi sementara di atas merujuk ke ekspansi. Meski pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, deindustrialisasi gagal diredam. Koordinasi antara kementerian maupun pemerintah pusat dengan daerah tidak berjalan baik. Sehingga paket kebijakan deregulasi justru melahirkan regulasi baru yang menghambat. Industri manufaktur juga masih terhambat dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Adrianto mengatakan, tren perlambatan pertumbuhan industri manufaktur di tanah air sebenarnya sudah terjadi sejak sekitar tahun 2000. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali dialami oleh negara-negara di benua Eropa. Berbagai komoditas, CPO, batu bara, gas bumi, termasuk minyak, mencatat kenaikan harga akibat situasi konflik. Kira-kira ancaman seperti apa yang kini sedang menjadi momok di Eropa? Rusia dan Ukraina merupakan salah satu lumbung pangan dan energi dunia yang menjadi salah satu faktor mengapa konflik kedua negara tersebut begitu mempengaruhi harga komoditas dan laju perdagangan global. Inilah yang mempengaruhi kenaikan harga minyak yang sangat drastis per barelnya yang tentunya sangat berdampak sekali terhadap perekonomian benua biru tersebut. Di lain sisi, krisis di Ukraina juga memunculkan supply chain disruption. Jika perang berkepanjangan dan banyak jalur-jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport rusak, maka global supply chain akan terhambat. Jika krisis berlangsung lebih lama, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih lemah, stagnan dan cenderung menurun, dan inflasi terancam lebih tinggi lagi. Resesi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut sempat menjadi momok dunia akibat pandemi COVID-19. Resesi membawa berbagai dampak sosial ekonomi krusial seperti kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga, hingga gejolak pasar keuangan. Gejala resesi juga terlihat di Eropa, imbas dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ditandai dengan adanya lonjakan harga batu bara dan gas. Selain itu, gangguan pada aliran pasokan dan agribisnis, harga minyak melonjak, serta Eropa harus mengekspor lebih banyak untuk membayar volume impor tertentu.
Hal tersebut memberikan dampak diantaranya tingkat pengangguran yang meningkat, masalah perbankan dan fiskal, tingkat kepercayaan konsumen yang menurun, inflasi, serta pasar saham yang sangat volatil dan cenderung negatif. Dikutip dari Frankfurt, 31 Agustus, inflasi zona euro telah melonjak ke rekor tertinggi lainnya dan akan segera mencapai wilayah secara ganda. Hal ini menandai serangkaian kenaikan suku bunga besar, bahkan akan mencapai angka resesi yang parah. Harga yang tinggi serta pertumbuhan rendah ini sering disebut sebagai stagflasi yang membuat Bank Sentral Eropa tidak punya pilihan lagi selain menaikkan angka suku bunga di zona euro ini. Dan tentunya, ini membawa penderitaan bagi kebanyakan penduduk di Eropa. Berdasarkan laporan Centrix Economy Index, salah satu lembaga riset yang berada di Jerman mengungkapkan bahwa negara-negara Eropa sudah memulai resesinya. Kondisi ini dilihat dari indeks ekonomi yang disurvei, Centrix kembali memburuk. Resesi Eropa utamanya dipicu oleh kenaikan harga energi. Ketergantungan Eropa terhadap pasokan energi dari Rusia melambungkan inflasi di kawasan tersebut mencapai rekor tertingginya dalam puluhan tahun. Sementara itu, nilai mata uang euro mengalami penurunan yang cukup drastis terhadap dolar. Bahkan nilai mata uang yang digunakan di 19 negara benua biru itu kali ini harus jatuh di bawah 1 dolar Amerika Serikat pertama kali sejak 2002 atau 20 tahun lalu.